Sebelumnya kami terima kasih Jenderal sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengamanan beserta dengan teman-teman yang lain di G20 Jenderal. Beberapa kali foto-foto di sini kami share di sosmed, tetangga saya pada enggak percaya kalau saya ada di Bali Jenderal. Kenapa gitu? Soalnya saya fotonya di Alfamart. Yang kamu tahu siap yang ada di sini apa? Siap, izin menjawab Jenderal. KTT atau konferensi tingkat tinggi G20 itu adalah perkumpulan dari negara-negara yang ada di seluruh dunia, 11 negara dan satu Uni Eropa yang melaksanakan pertemuan di tanggal 15 dan 16 November 2022 dan membahas beberapa isu-isu global terkait dengan penanganan pasca COVID-19 diantaranya keamanan nasional dan sebagainya. Kamu pinter, kamu kayaknya bisa naik pangkat lagi. Kami tadi lihat ada beberapa kuda Jenderal. Ada kuda 1, 2, 3, 4. Kalau bisa yang kelima itu saya minta satu kuda Jenderal. Ku dapatkan pangkat lebih tinggi. Siap salah Jenderal. Oh ini munggah baru kemarin sekarang udah mau naik lagi. Tapi pinter sih. Enggak apa-apa. Kalau enggak salah ini ada dipasang teknologi terbaru tentang CCTV Jenderal. Apa itu? Yang kamu tahu apa? Siap. Ada face recognition. Yang pertama izin menjawab Jenderal, ada face recognition yaitu deteksi wajah yang ada di ribuan titik yang ada di Bali. Jadi untuk mendeteksi wajah dari semua yang ada di titik-titik itu guna meminimalisir ancaman gangguan keamanan. Oh. Jadi enggak tepuk tangan sih. Siap. Dan yang kedua adalah plate recognition Jenderal, izin. Ya. Itu mendeteksi plat nomor kendaraan yang ada di titik-titik itu yang tersebar di seluruh Pulau Dewata Jenderal. Lah platmu kelihatan enggak di sini? Siap. Nah, itu motor saya enggak kelihatan Jenderal. Apa itu? Karena motor saya kan alatnya jelek. Karena motor saya di Jawa.